Okay.
Selamat pagi dan tuan-tuan puan-puan sekalian di Facebook Live hari ini. Okay. So, maaf tadi ada technical problem sikit. So, selamat pagi tuan-tuan puan-puan. Welcome to kita punya Facebook Live pada pagi ini. So, hari ini kami dari live daripada RPG Melaka. Jadi, minta tolong tuan-tuan puan-puan sila share. Okay, sila share live ini. Pada pagi ni kepada grup tuan-tuan puan-puan sekalian dan lepas tu jemput mereka untuk like. Okay, like kita punya link untuk Facebook Public Goal, Telegram dengan YouTube. Link ada dekat atas. Okay, so sila share tuan-tuan puan-puan sekalian, sila share sebelum kita mula kita punya live untuk sharing pada pagi ini. Okay. Ha, okay. So, tuan-tuan puan boleh sila komen dulu. Sila komen supaya saya boleh nampak sama ada tuan-tuan puan dah ready ke belum. Okay, selamat pagi. Hai semua. Selamat pagi. Okay. Tuan-tuan boleh komen. Tuan-tuan puan view kita punya live dari kawasan mana. Okay, dan sila komen juga sama ada kita punya live pada pagi ini. Video dia clear tak dengan sound clear tak ataupun video clear tak. Okay, sebelum kita proceed kepada next session. Sila komen dan anda boleh komen tuan-tuan puan-puan dari kawasan mana. Watch live ini dari mana. Ha, okay, lepas tu tuan-tuan boleh sila tag juga kawan-kawan supaya untuk kita dalam kita punya live Facebook live pada pagi ni supaya lebih lagi ramai orang dapat join, dapat tahu kita punya live dah bermula. Okay, sila share dulu. Okay, sementara tu saya akan tayangkan satu video. Okay, satu video untuk kita punya PG story background untuk kawan-kawan yang masih belum kenal Public Goal ni. Okay, so sila menonton dengan senyuman. Ahem.
Live streaming can be tricky. Okay, begitu kita punya story background tentang PGM story. Okay, so maaf atas internet tak berapa baik, jadi dia ada sedikit lag-lag saya rasa. Okay, jadi tak mengapa. So, tuan-tuan puan-puan, sila share dulu live ini kepada kawan-kawan lain, dan kalau dealer, tuan-tuan ada dealer, tuan-tuan sila share live ini dekat WhatsApp group anda, tuan-tuan puan-puan. Alright, sebelum kita akan mula kita punya sharing pada pagi ni. Okay, so pagi ni kita akan buat sharing tentang PG Go Museum. Okay, PG Go Museum, yes. You heard it right. Kita akan buat sharing tentang PG Go Museum. First time kita buat sharing dengan PG Go Museum. Eh? Okay. Sebab tuan-tuan, untuk pagi kami nak buat apa sharing kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan tahu kita ada satu store dekat PG, dipanggil PG Go Museum di PG Mall. Okay. So it's a good introduction untuk semua dealer yang masih tak kenal, masih lagi belum kenal PG Group ni. Okay. Jadi tuan-tuan, sila share dulu dan selepas tu saya akan terangkan sedikit tentang hari ni punya Facebook Live, di mana hari ni kita ada Facebook Live dengan perubahan sedikit Facebook Live untuk pagi ni. Kita akan buat cabutan bertuah untuk dua session. Okay, ha, saya tengok ada juga orang suruh komen untuk bagi yang sudah pernah tengok beberapa live yang sebelum ni. Yes, kita ada cabutan bertuah sebanyak gold bar price sebanyak 20 gram. Okay. Yes, tuan-tuan tak dengar silap. 20 gram punya cabutan bertuah. Alright. So, jadi macam mana tuan-tuan nak join, join lepas tu nak dapatkan hadiah 20 gram ni? Syaratnya sangat senang saja, tuan-tuan. Sila share. So, saya ulang sekali. Macam mana nak join cabutan bertuah untuk 20 gram? Okay. Ini hadiah dia, saya akan share dulu untuk cabutan pagi ni. 20 gram, dan kita akan buat juga cabutan yang berikut nanti dulu eh. Ha. So ini dia, kita akan buat cabutan 20 gram. Ha, nampak? 20 gram. Dan syarat macam mana nak join ni mudah sahaja tuan-tuan puan-puan, okey. As long tuan-tuan puan-puan adalah PG code. Sorry. Tuan-tuan puan ada PG code, okey. Ada PG code. Sekejap eh. Okey, tuan-tuan puan ada PG code. So tuan-tuan puan-puan boleh automatik layak dalam draw kita pada pagi ini. Alright. So sila share kepada kawan-kawan yang customer ataupun family members yang sudah ada PG code. Sila join mereka. Sila ajar mereka untuk join kita punya live pada pagi ini. Okay. Alright. So cabutan betul 20 gram ni special khas untuk bulan ini. Jadi setiap hari kita akan draw 20 gram. Alright. So stay tune untuk 20 gram ini. Dan kita akan draw sepanjang session Facebook Live ini berlangsung. Maksudnya kita akan draw anytime. Okay, anytime untuk this 20 gram gold bar. So tuan-tuan kena stay tune sampai akhir Facebook Live ini. Alright. So maksudnya apa? Maksudnya kita akan buat sharing dulu. Lepas tu anytime kita akan draw, stop the session, draw untuk 20 gram ni. Ha, so tuan-tuan kena stay. Dan bila nama naik, okay, nama naik, tuan-tuan nama naik atau PG code naik, tuan-tuan puan-puan perlu komen saya ada dekat sini. Ha, supaya kami tahu tuan-tuan ada dekat, ada follow kita punya Facebook Live. Kalau tak follow, sorry, tak ada, okay. So syarat dia tuan-tuan kena follow, okay, kena follow Facebook Live ini. Dan tuan-tuan puan-puan kena komen saya ada. Sebab nanti Kevin akan bagi satu link untuk tuan-tuan puan-puan masuk ke kita punya live. Okay, join kita punya live dan Kevin akan tanya, akan congratulate tuan-tuan puan-puan dengan face to face. Alright. Alright, so this 20 gram tuan-tuan puan-puan sangat best dan tuan-tuan puan-puan sila share cepat-cepat. Okay. Bayangkan, okay, semua PG code ada dalam mesin ni 20 gram. So tengok, mari kita tengok siapa pemenang apa yang bertuah untuk pagi ini 20 gram. Alright. So tuan-tuan puan-puan senang, okay. So bila tuan-tuan sudah sebelum masuk live ni, saya akan perlu verifikan dululah. So tuan-tuan sila siapkan IC dulu, tunjuk dulu, kasih saya tengok, baru saya akan saya akan livekan tuan-tuan dalam video ini. Alright. So faham eh dia punya syarat tuan-tuan? Paling penting adalah tuan-tuan kena follow dulu. Follow
sepanjang Facebook Live ini. Okay. So, ini ialah kita punya mesin. Kelvin akan mula tekan start dulu. Okay. Dan mesin ini akan keep drawing sampai sampai anytime I will come back to this slot machine. Alright. So, tuan-tuan puan, sila sila share dulu. Sila jemput kawan-kawan masuk dulu eh. Okay. So, nampak tuan-tuan puan, dalam mesin ini tengah berjalan. Jadi, dalam ada 500 lebih biji kod. So, apa yang betul-betul dapat grab 20 gram ini pada pagi ini. Okay. So, hari ini saya akan draw maybe few times jika tak ada winner. Contohnya, maybe the first try, kita akan draw. Pemenang tak ada, never mind. Kita akan go later, maybe next session, lepas habis live nanti, kita akan draw sekali lagi. Okay. So, tuan-tuan, kita akan draw few times. Alright. So, lepas itu kita ada juga, okay, ada juga cabutan untuk yang lain, untuk kita punya pagi ini, punya live. Alright. So, hadiah dia masih sama, tuan-tuan, kena tekan link untuk daftar eh. Ha, yang ini kan tuan-tuan kena daftar. Alright. Link ada dekat atas komen sana. So, tuan-tuan boleh daftarkan diri dulu. Sekejap ya. Kita punya cabutan link. Okay, I pin dekat sana, dekat bawah. So, tuan-tuan puan-puan boleh mudah untuk tuan-tuan puan daftarkan diri ya. Okay. Alright, sekejap ya. Yes. Okay. Saya share dulu. Kita punya another cabutan bertuah. Sekejap ya. Okay. Another cabutan bertuah kami adalah yang ini. Okay. Okay. Yang kedua. Mana Facebook yang kedua. Alright, yang ni. Okay, kita akan buat second draw. Yang ni untuk khas untuk Facebook Live kita yang daftar. Okay, yang daftar. Yang ni perlu daftar tuan-tuan puan-puan. Okay, so macam mana tuan-tuan puan-puan daftar? Okay, saya dah pin link dekat bawah. Okay, nampak tak link dekat bawah tuan-tuan puan-puan? Yang ni kena daftar. Okay, yang ini kena daftar untuk join cabutan bertuah. Okay. So, tuan-tuan, kita ada tengok 10 gram, 10 gram pula. 10 legacy wallet, tak ada 3 pemenang, 30 gram seorang, 50 gram tu seorang dan grand prize 0.5 gram. Okay, 0.5 gram. Tetapi ada syarat dia, tuan-tuan. Okay. Kita akan draw 0.5 gram emas ini sekiranya live kami pada pagi ni boleh cecah 300 orang. Okay, 300 orang. Baru kita akan draw 0.5 gram ini. Jadi minta tolong tuan-tuan puan share sebanyak mungkin, minta tuan-tuan puan kawan-kawan family members join kita punya live, okey. Jangan pergi ke mana-mana. Peluang untuk menang banyak-banyak hadiah pada pagi ni. Alright. So alright, ada apa-apa komen dekat sini jap ya. Okey, semua nampak, saya rasa semua sudah faham. Jadi mari kita mulakan kita punya session pada pagi ini. Okey, pada pagi ni kita akan jemput seorang speaker. Okay, sekejap eh. Kita ada jemput seorang speaker daripada dealer Public Gold. Okay, dan beliau namanya adalah Puan Kak Seha. Alright, jadi beliau sudah join Public Gold ni sudah more than experience dekat Public Gold, sudah since 7 years. 2015, yes. 7 years, okay, 7 years dengan Public Gold. So beliau sudah banyak juga educate, banyak mendidik prospect customer untuk simpan emas, okay, simpan emas di PG Group, okay. Jadi tuan-tuan puan ya, kalau ada saya pun jemput beliau sebab beliau ada seorang lecturer, okay. Lecturer ini memang tip top lah, beliau punya presentation dan info-info yang beliau akan sharing tu memang saya rasa boleh mudah fahami dan sangat penting untuk seorang faham apa kena simpan emas dan macam mana boleh
emas apa sesuai dengan tuan-tuan perempuan. Okay. Jadi pagi ini kami punya topik adalah berkenaan dengan PG Go Museum. Okay, di samping itu kita akan memperkenalkan kepada tuan-tuan perempuan kita punya store PG Go Museum, store di PG Mall. Okay, saya akan pass session ini kepada Puan Salihah. Alright, dipersilakan. Alright, terima kasih Kelvin. Okay, apa khabar semua? Sudah share berapa orang sekarang Kelvin? Tengok. Ada 150 orang. 150? Oh, mana cukup? Nanti yes. Kita tak boleh ni. So, diorang share lagi. Yes. Kan? Okay. So, hari ini, kejap, saya share screen. Terleka pula share screen. Excited hari ini sebab orang terkejut lah, Kelvin, pasal kita ada 20 gram punya ni. Kan? Okay, kejap. Saya share window. Pasal dia tak nak ni? Okay. Sekejap. Okay, nampak tak? Nampak tak? Slide? Tak. Tak, bukan. Akan share salah. Ha? Bukan ni. Bukan ni? Akak keluar dulu, share itu PowerPoint. Ni PowerPoint lah. Kenapa dia tak mau ni? Tak. Akak escape dulu. Okay. Try it again. Share screen. Window kan? Alah, I share and share screen je lah macam biasa. Okay. Boleh. Because... Okay, sekarang nampak tak? Okay, boleh. Alright. Okay, so hari ni first time saya pun bercakap pasal PG Gold Museum ni. Tapi sebelum tu saya nak cerita macam mana apa signifikannya PG Gold Museum ni, sebab masa syarat zaman saya lah jadi priority dealer, kita kena pergi buat tour dekat PG Gold Museum ni. Sebenarnya kita kena pergi Penang, kemudian kita visit this gold museum supaya kita lebih tahu pasal public gold, pasal syarikat, pasal apa yang ada kan. Tapi sekarang dia dah jadi store dekat dalam PG Mall. Okay, so a bit of history. Public Gold ni asal dia menjual, dia kedai emas lah macam biasa, syarikat jual beli emas. Bukan nak kata kedai emas because dia tak ada physical, maksud saya dia ada branches kan, yang jual emas pelaburan. Okay, emas dan perak pelaburan, so investment metals. Jadi we started off dengan jongkong-jongkong emas, dengan dinar emas, kemudian dan perak, dirham dengan jongkong perak juga. Kemudian kita ada Aurora Italia. Lepas tu Aurora Italia jual emas mula-mula 916. Kemudian ada 850 sekarang kan. Sekarang 916 untuk public gold, kita ada PG Jewel. Okay. So ada banyak lah yang baru. Kemudian 2016 lebih kurang macam tu ada PG Mall mula. Okay. So PG Mall dulu kecil saja, sekarang dengan cepat dia nak lawan yang besar-besar ni macam Lazada, macam Shopee kan. So saya sarankan lah kalau you all, especially yang dah ada PG Code ni, okay, pergi kalau you nak beli apa-apa online, cari dekat PG PG Mall dulu. Okay, sebab kat PG Mall ada Mas Dora, ada kalau siapa nak barang kemas, okay, ada PG Jewel, ada all the companies yang public gold punya. Kemudian kita ada Maiden, kita ada Nestle, kita ada barang-barang dapur, ada gadgets, ada macam-macam benda ada. Okay, so kalau apa yang you nak tu tak ada, kita boleh bagi tahu dekat PG Mall ataupun ke Public Gold ataupun bagi tahu mana agent, kita boleh usahakan supaya benda tu dijual di PG Mall. Okay, so salah satu dekat store ataupun kedai dekat dalam PG Museum ni ialah dalam PG Mall ialah PG Gold Museum. Okay, so saya nak share lah pasal PG Gold Museum ni. Kita tengok dulu sejarah apa ada dan macam mana sebenarnya. Jadi ia tak kata macam mana Gold Museum tapi ada dekat dalam PG Mall kan. Okay, so itu logo dia. Kalau you pergi dekat PG Mall, okay.
So dia dibuka pada tahun 2015 lagi. Okay, dia yang pertama dan satu-satunya Gold Museum dekat Malaysia ni. Alright, dia dekat Jalan Bishop di Pulau Pinang. Siapa yang duk Pinang? Ada orang duk Pinang tak ni? Mesti ada kan? Ada Syafawati daripada Pinang, ada orang lain juga daripada Pinang ni. Okay, kalau you all kat Penang, siapa nak berjalan-jalan kan, pergilah dekat Jalan Bishop ni. Tapi sekarang tak buka lah kan, Kelvin tak buka kan, sebab memang tak boleh buka sebab kita dalam PKP kan. Tapi kalau bila dia buka, ada ke lapangan, pergilah, sebab it's also one of the tarikan pelancong di Pulau Pinang. Okay, in fact Trip Advisor dia tulis salah satu benda you mesti buat dekat Pulau Pinang ialah pergi ke PG Gold Museum. Okay, so apa ada kat dalam dia? Kita tengok kat dalam ni, kita buat macam virtual tour lah, tapi gambar ni saya ambil. Saya sendiri tak sempat nak pergi, tapi memang masa tu berkobal-kobal. Next time I go to Penang, saya rasa saya akan pergi juga kalau masa buka lah. Okay, so of course kat dalam museum kita ada pameran-pameran kan. So adalah pameran map lama-lama macam ni. Lepas tu maklumat tentang emas. Okay, so dia buat macam ni. So bukan aja pameran, so adalah barang-barang yang dibuat daripada emas, macam jongkong emas, barang kemas. Saya rasa gigi emas orang pun ada. Ada apa lagi, macam-macam benda yang dia buat lah. Dia adalah casing, macam kita pergi museum. Okay, semua tu ada. Lepas tu yang best, dia ada gold mine tau, tempat lumbung emas. Okay, macam mana orang dapatkan emas. Jadi dia ada demo sekali, dan yang best tu, okay, so dia ada, you boleh masuk macam terowong macam ni. Okay, so, macam zaman dulu kan orang duk ketuk-ketuk dinding gua nak dapatkan emas kan. So ada benda-benda macam gini. Lepas tu you ada peluang untuk you sendiri, kita panggil apa, mendulang untuk dapatkan emas. Okay, so cubalah kita mendulang. So ini gambar pelancong yang ada. Kadang-kadang ada, kalau waktu cuti sekolah ramailah, masa buka lah kan, budak-budak sekolah datang, lepas tu dia orang try. So jadi ada awareness macam mana emas ni, kita dapatkan emas. Sebab kadang-kadang orang yang dia kena tipu, dia kena scam emas ni, sebab dia ingat macam oh emas tu senang dapat. Okay, ada sebab emas ni mahal, sebab dia sangat rare kan, berapa tan baru dapat 3 gram. Okay, kalau tak silap saya antara 2 ke 90 lebih tan ya. Kalau dua tan tu besar lori, macam lori sampah tu, baru dapat 3 gram. Okay, 3 gram emas, sikit aja kan. So bayangkan kalau orang kata jomlah kita invest kat lombong emas, memang takkan. Okay, memang nipu lah namanya. Okay, so kita memang dia sangat susah dapat. So itu pun syarikat-syarikat yang dah memang memang dah berpengalaman untuk melombong emas. Okay, so emas memang susah dapat, jadi sebab itulah dia mahal. So ini kita boleh ada dia selalu dekat dalam tanah, ada juga kadang-kadang dalam sungai lah. Okay, sebab saya pernah tahun bila, 2-3 tahun lepas, masa tu saya pernah cerita dekat Facebook post cerita ni anak saya dengan kawan-kawan dia pergi main mandi laut dekat lumut. Lepas tu phone kawan ni hilang di lambung ombak, masuk dalam laut. Lepas tu jadi risaulah, phone baru, phone mahal pula tu kan, phone iPhone apa benda entah. Okay, so harga RM3,000. Jadi dia orang ni yang punya phone dah ada murung, macam mana nak jumpa apa semua kan. Lepas tu dia orang pun balik ke uni. Lepas tu dapat phone call esoknya tu, ada orang jumpa, phone tu balik. Okay, sebab apa, orang ni phone tu dah terbenam dekat dalam pasir dekat tepi pantai, sebab dia bawa di ombak kan. Dia jumpa sebab ada orang pergi dengan metal detector. So orang tu bawa metal detector pergi tepi pantai nak cari emas. Okay, so nak jadi cerita kan, so jumpalah phone tu. Jadi phone tu cerita lain lah, tapi maksud saya ni emas ni dia dekat dalam tanah, so orang kena orang kena gali, dia kena macam mana, dia gunakan teknologi untuk nak detect kat situ ada emas ke tidak kan. Jadi emas sangat rare dan payah dapat. Jadi bila kita faham tu tentang emas, kita tahu okay, kita tak mudah lah kena tipu, sebab memang ni. Jadi PG Gold Museum ni macam bagi kita kesedaran tau, macam mana emas dibuat, macam mana dia diproses, macam mana dia dilombong. Jadi kita awareness tu lebih ni lagi.
So itu lagi kita dah apa, kita nampak dekat PG Gold Museum ni. Lepas tu kita ada peti-peti macam ni, harta karun. Emas ni satu benda yang berharga daripada dulu sampai sekarang, sampai bila-bila, saya berani jamin sampai akhirat besok pun kan kat dalam syurga ada emas. Jadi sentiasa dipandang tinggi. So kalau orang kata saya tak percayalah sekarang harga emas dah turun, dia dah jatuh, jadi tak payahlah invest kat dalam emas, yang sebenarnya boleh kita, kalau kita nak selamatkan duit kita daripada inflasi, sebab duit jadi orang kedai ni semua sales girls ni, sales assistant dengan saya dengan merangkak-rangkak kat atas lantai tu sebab nak cari biji-biji emas yang kecil tu, padahal besar biji sawi je. Tapi susah payah orang cari, lepas tu timbang balik semua jumpa, alhamdulillah. Okey, tapi bayangkan besar biji sawi pun orang cari sebab dia berharga. Besar biji sawi tu kurang-kurangnya ada RM450 juga harga sekarang ni. Jadi begitulah apa orang kata bernilainya emas. Jadi kalau kita ada lebih duit kan, in fact kita cubalah adakan lebih duit sebab sambil waktu berjalan sambil kita simpan emas. Okay, so of course lah ini memang ultimate ni, tengoklah dia punya jonggong-jonggong emas satu peti kan. Jonggong emas, ada coins lah macam-macam. Jadi emas ni apa bentuk pun elok kita simpan lah, sama ada dalam jongkong, sama ada dalam bentuk coins ke ataupun barang kemas, elok kita simpan sebab jangka panjang harga dia sentiasa naik. Okay, so dekat PG Museum, PG Gold Museum kita nampak ni. Okay, tapi dekat dalam kedai, okay, so ini kedai dia dekat dalam PG Mall. So kalau you pergi dekat pgmall.com, right, so salah satu daripada kedai ataupun stores yang you akan nampak ialah logo wreath ni kan, dengan tulis PG Gold Museum tu. Lepas tu ada yang ada roda, lepas tu kita letak ni kan, macam orang berkebun selalu ada kan, kita panggil apa eh? Tak ingat pula saya. Tapi you tahulah kan apa gambar sorong apa benda ni, kereta sorong ke apa ni. So dekat PG Mall ada this store, dan apa ada dekat sini. Okay, so kalau you tengok, buka aja, you klik dekat PG Gold Museum punya store tu, you akan nampak Malaysia's number one stop gold bar online. So one stop gold bar online. Kemudian apa yang mereka yang special, okay, they specialize in selling various gold and silver bars. Okay, so ada gold, ada silver, alright. Then diorang ni semuanya design yang special, okay, yang paling kecil 0.5 gram sahaja, okay, dan paling besar 10 gram. Lebih daripada tu kita boleh pergi ke PG Jewel ataupun Aurora Italia ataupun ke website Public Gold lah. Kalau lebih daripada tu, sebab itu dah investment. Ini kalau macam you nak cari hadiah kan, hadiah untuk orang, hadiah untuk diri sendiri ataupun ada collector's item, okay, sebab kadang-kadang benda-benda ni untuk kita collect, kita bukan kita nak beli untuk apa tu, untuk dia punya emas tu aja. Sebab contohnya macam emas 0.5 gram ataupun emas 1 gram, kita kalau ada duit kita masuk dekat account gap lebih baik, sebab dalam account gap harga per gram lebih rendah kalau kita beli daripada kita beli sekeping 1 gram macam tu kan. Okay, so kita tengok gambar kat sini, ada gambar frontliner, so second edition, ada cangkat untuk orang, hadiah orang kahwin, ada gambar tone mada, ada yang itu yang klasik yang merah ni, yang klasik. Kemudian ada gold bar 5 gram, 5 gram, kemudian coin 1 dinar. 1 dinar saya ada kat sini. Okay, 1 dinar kecil je. Okay, 1 dinar kecil tapi dia ialah 4.25 gram. So saya tak ternampak ke tidak sebab saya tak nampak dia punya ni. So nampak tak? Alright, so it's very small, size duit 5 sen ke 10 sen je ni, tapi nilai dia hari ni 1000 lebih, 1100. Okay, so you boleh beli dekat sini juga. Kemudian ada silver bar lah dan sebagainya. Okay, silver bar ni contoh silver bar. Ada silver bar sana eh. Okay, ada. So ni silver bar dirham yang terbaru.
Ini pun collector's item. Okay, dia ada sijil. Sekali lah sijil keturunan dia. Ada dirham, lepas tu sijil keturunan. So, kat atas sijil ni dia tulis produk apa, apa keturunan dia. Okay, keturunan dia pure 999. Berat berapa, 29.75. Okay, dan ukuran size dia dan sebagainya. So, ada... Kalau you nak invest silver, you masuk, you belilah gold, apa, silver bar ataupun you pergi beli sikit-sikit dekat dalam account SAP kan, silver accumulation program. Kalau emas, kita simpan dekat dalam gold accumulation program. Tapi kadang-kadang kita nak cepat ataupun kita ada duit kita nak beli terus ataupun kita nak beli sebagai hadiah kan. So kita boleh pergi ke PG Mall dan kita dapatkan item ni. So saya nak tunjuk hari ni kat dalam PG Mall, dalam PG Gold Museum. Di dalam PG Mall, apa ada kat situ, okay? So, ini front page. Kalau you click dekat situ, you akan nampak benda ni lah. Alright? So, satu ialah Post Malaysia. Okay, so company Public Gold ni bukan company cekai, eh, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kadang-kadang orang sebab dia tak kenal, so dia kata, ya ke? Nanti dia ingat kita scam dia ke apa kan? Public Gold ni bukan company cekai. Saya sebutkan beberapa partners dengan Public Gold. Okay, so first kita ada Post Malaysia ni. So ini official lah, kalau you pergi ke pejabat pos besar mana-mana, apa tu, you boleh beli. Tapi sekarang ni, sekarang dah tak ada, kalau tak silap saya, yang size macam ni. Saya tak sure dia punya ni. Tapi you akan nampak, you boleh beli dekat Pos Arahnu. Okay, so certain pejabat pos besar memang ada. Kalau you tak nak pergi pejabat pos, okay, you boleh pergi dekat PG Gold Museum ni. Kelvin, sebelum saya sambung, you nak buat draw ke sekarang ke macam mana? Hello Kelvin. Tak ada, okay, saya sambung. Okay. Ha? Boleh. Okay. So kita akan draw dulu untuk kita punya first draw, okay? Pertama draw untuk dua program pada hari ni. So, tuan-tuan dan puan, sila, are you ready, tuan-tuan dan puan? Sekarang kita ada live 174 orang saja, tuan-tuan dan puan. Sila share cepat. Suruh mereka join kita punya live pada pagi ini. Alright. Sebab Kelvin akan draw first draw untuk 20 gram ini. Cepat. Okay. Ha, tengok slot machine masih bergerak ni. Ha. Okay. So, ha, viewers baru nak naik. Cepat. Masuk, jangan pergi mana-mana, tuan-tuan. Okay. So, alright. So, ini dia kita punya cabutan. Kita akan draw untuk 20 gram dulu. Ha, Kasim. Tengok siapa pemenang yang bertuah untuk pagi ini, tuan-tuan. So, saya akan buat timer. Sekejap lah. So, tuan-tuan, sila share. Are you ready, share? Sekejap ya. Okay. Alright, so ready tuan-tuan puan? Ha, so sekarang saya akan draw untuk 20 gram dan saya akan tekan stop. Okay, bila saya stop, nama pemenang yang bertuah tu akan naik. Okay, bila sudah naik, tuan-tuan puan, cepat-cepat komen, saya ada. Okay, cepat-cepat komen saya sebab saya akan bagi satu link untuk tuan-tuan puan masuk ke Facebook Live, dalam kita punya live. Alright, so tuan-tuan puan diberi masa 10 saat, okay, cepat-cepat komen, saya ada. 10 saat saja for you to komen saya ada dan masuk, okay. Ha, saya pun sudah ready ni. Time watch, apa, timer ni. 10 saat, okay, 10 saat, alright. So, ingat, tuan-tuan, siapa yang ada PG code, semua ada dalam slot machine ni. Are you ready? Saya akan mula dengan first draw, okay. Kalau... contohnya, if let's say pemenang tu tak ada, nak apa, pemenang tu tak ada dekat, tak ikut live pada pagi ni, tak apa, nanti kejap lagi saya akan draw lagi. So, tuan-tuan, jangan pergi ke mana-mana. Alright. So, the first draw, okay, the first draw. Mari kita lihat, wah, saya punya jantung pun berdebar-debar ni. Okay. So, are you ready, tuan-tuan puan? Are you ready? Okay, 20 gram. Siapa nak, cepat-cepat komen. Saya ada, saya nak. Ha. Okay. So, nanti nama naik tu sila komen. Saya ada, eh. Supaya kalau komen sekali, saya tak nampak komen 2-3 kali. Okay, lebih baik 2-3 kali. Alright. Ha, tengok. Semua dah ready. 200 viewer ni. Ha, okay. Mana data viewer ni banyak-banyak ni? Tak cukup lagi lah. 300. Mai. Okay, so. Are you ready, tuan-tuan? Are you ready? Okay, the first nama akan jatuh kepada 3, 2, 1.
tanya kepada PG 32352280 Nur Saidatul Akmal. Okey, ada tak Nur Saidatul Akmal? Tuan puan, timer sudah start. Okey, 10 saat. Mari. Nur Saidatul Akmal. Nur Saidatul Akmal. Yang lain kalau nama bukan tu sila jangan komen. Okey. 10 saat saja, okey. Saya rasa tak ada ni. Tanya Puan Nur Saidatul, di mana anda? Timer pun dah tamat, tuan-tuan puan-puan. Okey. So, malangnya hari ni tak ada. Okey, pemenang nama Nur Saidatul tak ada. Okey, tapi jangan risau. Nanti kita akan draw sekejap lagi kemudian. Okey? Haa, don't worry. 20 saat saya bagi extra ni. Okey, cepat komen. Okey, cepat komen. Tuan-tuan puan-puan, jangan pergi mana-mana. Alright. Okey, malangnya pemenang tak ada. So, nanti kita akan redraw semula. Alright, kita akan redraw semula. Ya. So malang. Okey, next. Nanti kejap lagi kita akan draw sekali lagi. So, tuan-tuan puan-puan, begitulah kita, cara kita draw untuk draw program ni. So, tuan-tuan puan-puan, jangan pergi ke mana-mana. Okey? Jangan pergi ke mana-mana. Okey? Kemas rumah tu jangan. Sekejap balik sini. Okey? Jangan pergi mana-mana. Okey. So, nanti kita, lepas tu kita akan sambung dengan presentation Kak Seha. So dipersilakan. Nanti saya akan draw lagi . Okay. Alright. Terima kasih Calvin. Okay Tania, tapi you all kena, memang kena stay. Kau nak kemas rumah ke apa ke, make sure you dengar, sambil dengar, okay. Okay, yang kemas rumah lah, yang masak lah semua kan. Saya nak apa tu, ucap Tania dan syabas lah ya, siapa yang duduk sini mendengar. Sambil-sambil tu kita dapatkan ilmu, okay, dapatkan maklumat yang betul tentang emas. Okay, saya sambung. Saya tadi nak sebut apa tu, partners Public Gold kan. So kita ada Post Malaysia. So bayangkan ni kalau Post Malaysia, company yang gah, okay, kiranya besar lah kan, it's a giant company. Tengok eh, dia punya logo ada dekat produk kita kan, cantik kan. Ada lagi satu ni, itu yang ini 10 gram, okay, yang ini setengah dinar. So kita ada setengah dinar, ada satu dinar punya produk, macam-macam lah, saya tunjuk sikit je kat sini. Okay, so business partner kita ada Tekun, okay, bank semua, banyak bank Islam, bank rakyat, bank muamalat, agro bank, kemudian Arahnu Tekun, Arahnu macam-macam lah. Lagi apa lagi, MGA Malaysian Gold Association, Koperasi Angkatan Tentera, KDN, Koperasi Dagang Emas, KDN. So itu yang dalam negeri. Luar negeri kita ada Nadir Refinery, kita ada apa lagi, Australian Perth Main, macam-macam lah kita punya apa partners, bukan calang-calang company. So kalau Public Gold ni, orang kata saya tak tahu, tak pernah dengar, sebab mungkin sebab kita tak pernah berkecimpung. Kita kan kalau kita tak berkecimpung dalam satu bidang tu, kita tak tahu, kita tak kenal nama-nama yang gah kan. Tapi once kita dah join, kita akan tahu, okay, ini nama emas yang ternama kan, ini yang cara macam ni cari. So apa, dan kita barulah kita ada awareness, alright. So ini yang Post Malaysia punya version, ada di PG Gold Museum, okay. In fact ada yang item yang sekarang dah jadi rare, okay. Jadi you boleh grab sekarang lah selagi ada stock, okay. Sebab dia ada yang dia tak buat lagi dah. Item yang dia tak buat lagi ni, esok dia kita boleh jual semula jadi investment item. Saya collectors items ni kan selalunya jadi investment items over jangka panjang, sebab sebagai contoh macam 10 gram tadi ni. Okay, 10 gram ni, katakan design card ni ada gambar stamp kan, ada Post Malaysia punya logo dan sebagainya. Satu hari nanti 10 gram ni dia bukan dijual disebabkan disebabkan berat emas dia saja ya, bukan sebab dia 10 gram emas, tapi dia juga adalah satu collector's item dan juga a piece of history tau. Dia jadi satu secebis sejarah, okay. Macam topeng Tutankhamun kan,
dia antara apa Fir'aun paling yang paling ternama sampai sekarang orang kenal, dan dia paling terkenal sebab dia punya banyak artifak-artifak yang dijumpai dengan apa mumia tu adalah dibuat daripada emas. Okey, so bayangkan dah beribu tahun tapi masih berharga, dan dia jadi mahal tu bukan sebab emas sahaja tapi sebab dia apa kiranya dah jadi artifak sejarah. Okey, dah jadi bahan sejarah, dia ada value yang lain. So macam benda macam ni jugalah. So 10 gram kalau investment, kalau boleh investment ni, investment metals, volume you lagi besar lagi bagus kan. Macam kalau you ada 10 gram tentulah keuntungan you lebih daripada kalau you ada 1 gram saja kan. Kalau you ada 100 gram tentulah you punya apa keuntungan ataupun ROI you lebih daripada kalau you ada 10 gram saja. Tapi kalau 10 gram ni kalau dipackage dekat dalam apa kad ataupun packaging macam ni yang rare, dia jadi lebih mahal lagi. Saya bagi contoh kambing ni ialah apa gold bar 1 gram saja tahun bila ni saya tak ingat, tahun 2015. So ni packaging lama, dipanggil kambing goncang, so kita boleh goncang dia punya apa tu, dia punya emas. Okay, emas tu 1 gram je. Okay, tapi bila harga sekeping 1 gram gold bar 1 gram ni dijual 350, apa tu dia punya harga sekeping gold bar ni dah jadi lebih daripada 350, dah jadi 400 lebih. Saya pernah nampak ni sampai 480 sekeping. Yang ini pun ada contoh ayam, okay, tahun-tahun ayam, sebab dia tak keluarkan lagi. Jadi bila orang nak kan, especially collectors, bila dia nak, dia bukan nak emas dia saja, dia nak packaging dia sekali. So kalau you nak cari collectors items ataupun hadiah-hadiah kecil-kecil, gold bar kecil-kecil ni, so PG Gold Museum lah, okay, satu tempatnya. Okay, so ni lagi satu yang tadi saya dah tunjuk. Ni Hari Raya punya version tahun 2017 kalau tak silap saya. Okay, ini pun sama, saya ada tak ni ya. Kalau, okay saya dah ikut. Apa tu, kalau kita nak, benda dah tak ada jual lagi. Jadi harga yang kita beli tu bukan sekadar 1 gram tu. Kita nakkan packaging dia. Kalau you jenis collectors lah macam tu. Ni pun Hari Raya ni yang terbaru tahun 2021 ni. Okay, masih boleh didapati lagi. Okay, so kalau you nak, you boleh pergi ke PG Gold Museum. Alright, sebab harga dia akan lebih mahal esok-esok sebab dia dah tak keluarkan lagi design macam ni. Ni ada ayam. Okay, saya ada ayam ni. Okay, so hari ni ayam ni kotak set saya. Kalau kita tengok dekat PG Gold Museum, okay, dekat PG Mall, harga dia dah jadi 400 lebih kalau tak silap saya. Ketiga, saya tak ingat lah. Sekejap. Tapi dia sangat mahal. Okay. Lupalah. Semalam baru saya tengok berapa harga ayam ni. Sekejap ya. Ayam ini ialah Kejap. Okay, recommended products. Sekejap ya. Okay, RM510 you guys. Okay, masa saya beli ni RM180 sahaja. Okay, so sekarang di PG Gold Museum RM510, dia akan, kalau orang nak collect ni, masa akan datang akan naik lebih banyak lagi, padahal 1 gram je kan. So kat PG Gold Museum sebab dia dah jadi barang klasik kan, macam nanti satu hari jadi antik, satu lah orang nak jual mahal. Okay, tapi masih sekarang ni masih boleh didapati dekat PG Gold Museum. Okay, ni yang terbaru. Alright, Harimau Melaya, siapa minat football? Saya tak minat, suami saya nak pergi sekali je pergi stadium, teman dia tengok bola. Okay, tapi siapa yang betul-betul minat bola, mungkin you suka nak dapatkan edisi Harimau Melaya ni. Siapa yang, ni lagi satu contoh yang kita boleh dapatkan dekat PG Gold Museum. Ini edisi Koperasi Tentera. Okay, so keluarga tentera mungkin you nak dapatkan juga. Okay, you boleh beli one piece, you boleh beli, kalau tak saya, 3, 1, 2 atau 5. Okay, so kalau lebih banyak you beli, lebih murah lah. So you try and kongsi kan. Okay, ni yang tadi saya tunjuk, dirham, dirham keluaran terbaru sebab yang lama punya macam ni. Okay, dia satu sekali kad macam gini. Okay, apa tu, nampak tak? Saya tak sure nampak ke tidak. Saya tunjuk je. Okay, so
ini buatan LBMA, buatan Turki. Okay, so sekarang kita sebab COVID kan, sebab apa tu, apa namanya, MCO, so travelling atau transport tu payah, jadi kita berhenti dululah. So kita keluarkan yang local, yang local serupa je, okay. Cuma lain sikit lah design dia kan. Tapi dua-dua cantik, sangat cantik. So again, this is collector punya item lah, okay. Sebab satu hari nanti akan lagi mahal. Okay, macam contohnya macam ni, masa mula-mula saya beli tak lama dulu, ni tahun 2019, jadi awal tahun 2019 cuma 150 sahaja harga dia. Sekarang dah 195 sekeping. So sekeping saya dapat untung RM45 kalau saya jual lah, eh. Emas dan perak ni you jangan risau lah, sebab dia jangka panjang. Selagi you tak jual, you tak ada rugi apa-apa. Okay, so walaupun harga dia turun naik hari-hari, tapi secara jangka panjang dia akan tetap menaik saja. Okay, next, ini ialah macam ni, apa tu, macam cakala kan. Ini lagi satu benda, sebab apa, bila you beli kad macam ni, okay, you mesti nak ada tempat nak letak kan. Okay, so kita adalah ni, siapa yang sign up baru yang tak pernah ada PG code, lepas tu you nak sign up, saya ada offer, okay, untuk bagi ni secara percuma, okay, saya punya, okay, so jangan sign dengan orang lain, okay. Tapi kalau you ada ni, okay, apa, boleh je lah, nak beli ni, dia RM20 dekat PG Gold Museum, sekarang RM15 sahaja. So you bolehlah letak card macam ni. Okay, so kalau kita hadiahkan orang ke kan, kita hadiahkan orang sekeping macam ni, kita boleh hadiahkan dia sekali card holder macam ni. So macam cakala ada gold, silver, hijau, merah. Dulu dia merah je. Merah ni lah yang public gold punya original colour lah. Ini yang klasik kalau ni kan. So kita boleh dapatkan dekat PG Gold Museum juga. Okay, so lagi satu benda yang boleh dapatkan kat PG Gold Museum sekarang ni, ada promosi, kau-kau saya nak promote juga, okay. Ada free shipping, ada RM6 discount, okay, ada kod dia lah. Okay, you pergi dekat PG Gold Museum tu, dia ada bagi kod sebelum you check out tu, you letak kod tu supaya you dapatkan discount, okay. Kemudian ada cashback 3.5%, okay, selalunya cashback 0.5%, kau tak silap saya, 0.5% setiap kali you beli dekat PG PG Mall, okay. Tapi PG Gold Museum sekarang ada promotion, okay, dinar casing. Saya nak tunjuk dinar casing ni, saya tak ada, okay, tapi dia kadang-kadang kan orang macam ni, eh, dinar, okay, ni satu dinar ni ialah emas 999. Separuh orang, sebab dia sangat cantik, okay, separuh orang nak buat hiasan kan, so dia hantar kedai emas, kemudian dia apa, letak apa, relung ke tepi tu supaya dia boleh pasang dekat rantai kan. Okay, so bila you buat macam tu, dia, kita nak jual balik dia dah jadi 916, padahal ni 999. Jadi supaya you tak, maknanya tak ubah, you know, you benda ni intact, everything intact, kita ada pendant macam ni. So kita pendant macam ni lah, lebih kurang kan, kita masukkan dekat dalam macam gini, lepas tu benda ni yang kita gantung kat rantai. So locate ni ataupun pendant ni, okay, you tengok kat gambar tu quite clear saya rasa, dia ada macam-macam size. So sekarang ni pendant, ada pendant combo ni, ada apa, offer RM1,648 untuk pendant dan juga dinar, okay, bukan pendant sahaja, dinar sekali, okay, dinar emas hari ni 1,100 lebih, okay, katalah 1,200, 1,100 setengah kata kan, untuk sekeping dinar, tapi ni dengan 1,648 dengan free shipping lagi, okay, you dapat satu set, rantai you kena beli sendirilah, tapi pendant dengan apa tu, pendant dengan dinar coin, so sesuai untuk dibuat hadiah kat orang ataupun hadiah untuk diri sendiri pun kan. Sesekali nak belai jiwa juga kan. Sekarang ni pula dengan MCO duk terperak kat rumah, so nak buat-buat hibur-hibur hati, okay, nak, daripada kita beli barang-barang kat Shopee yang ngarut kan, lepas tu baiklah kita beli benda yang akan jadi investment kan, yang boleh jual semula, kalau sesak boleh jual semula. Okay, ini lagi satu, Paywick Bonanza. Paywick Bonanza 25 hari bulan Jun sampai 5 hari bulan Julai. Sampai hari ni berapa bulan? 3 bulan. So ada lagi 2 hari, PG Gold Museum ada free shipping, lepas tu ada discount RM6. Kita gunakan promotion discount lah tu, apa, promotion code. So you can beli and dapatkan discount, ataupun ini yang sebut, saya sebut tadi lah, rainbow pendant combo tu. Dan juga, okay, kalau you student, apa nama, student IPT, tak kira IPTA ke IPTS ke, okay, you boleh jadi dealer, okay. So adik-adik ni, okay,
saya tahu kadang ala student kan tak ada income. Kita sebenarnya, okay, sebab saya pun pernah jadi student, ramai pun jadi student kan. Kadang-kadang kita student, kita dapat stipend, buat beli, dulu zaman saya lah, beli minum kompor lah. Ada yang beli kereta masa saya, sebab di UK apa kereta kan murah, dalam lima berapa ratus pound boleh dapat kereta kan. So ada yang beli kereta kan. Jadi daripada you beli benda yang yang depreciate in value, baik you beli emas kan. Dan alang-alang you beli emas tu, kalau you jadi dealer, you boleh dapat commission, dapat rebate daripada belian sendiri. Kemudian kalau orang beli gunakan you punya PG code, kayaknya macam you punya orang mendaftar bawah you, you dapat commission. So sekarang ni belian 2,500. So any combination. So sekarang ni sebab dia kita bercakap pasal PG Gold Museum. Jadi kat PG Gold Museum sebenarnya apa-apa combination ya, apa-apa combination, asalkan total dia sekurang-kurangnya RM2,500, you layak jadi dealer. Okay, so kalau you nak jadi priority dealer, maknanya lebih tinggi commission, lebih tinggi rebate, belian RM5,000. So bukan sahaja untuk student, okay, tapi untuk orang apa, penjawat awam pun ada, okay. So untuk penjawat awam sama juga, untuk jadi dealer RM2,500. Saya nak cerita, zaman saya jadi dealer, saya kena beli 50 gram tau. Okay, 50 gram. So kalau tak ada promotion, jadi normal dealer tu ya, kalau kalau ada promotion sekarang ni RM5,000 ataupun RM6,000, okay, untuk jadi dealer. So sekarang ni RM2,500 sahaja. So ambil kesempatan ni, kan ramai orang tak ni, daripada kita beli benda-benda yang kemudian kan, yang kita sesal. Kadang-kadang kita rasa macam, oh nak, kita pantang ada duit kan, nak pergi shopping apa. Jadi kalau kita simpan emas, kita lupa kita berduit tau. Sebab kita dah bekukan dalam bentuk emas. Tapi kalau kita betul-betul terdesak, kita ada something yang kita boleh let go untuk dapatkan cash. Okay. So untuk orang yang payah nak menabung, you simpan emas. Alright. Lagipun simpan emas ni, kalau you tengah berusaha untuk dapatkan rumah, okay, rumah tu penting kan, kita, supaya kita orang tak boleh halau kita kan. Tak boleh rumah ke hartanah, ataupun besok kalau kita dah pension, kita nak ada rumah sewa, kita nak himpun duit kan, nak kejar hartanah tu, nak kejar harta, nak kejar, bukan harta, harga rumah yang cepat naik ni, kita simpan emas. Sebab apa? Kalau kita simpan duit kertas, tiap-tiap tahun dihakis inflasi kan. So kalau kita letak kat tempat yang banyak dividen pun, sekalipun duit tu dia menyusut kuasa beli dia. Dan ada kemungkinan, kita ada this possibility of it becoming zero. Okay, tapi kalau emas memang tak akan jadi zero. Ya, yeah? Memang itu, saya berani cakap macam tu sebab memang dijamin dalam syurga nanti ada gelang emas, tahta dibuat daripada emas, dinding emas lah apa semua kan. So takkanlah kita, dia akan sentiasa dipandang bernilai. Dia bukan apa, kita dah tengok macam dekat Bolivia, dekat Zimbabwe, dekat macam-macam tempat kan, negara di mana duit kertas ni tak ada mak, tak ada guna. Okay, dulu duit pisang zaman perang Jepun dulu ni, bila Jepun kalah perang, duit dia dah tak ada. So kalau you dah tak ada value, so kalau you ada simpan satu peti duit Jepun sekalipun, dia tak ada ni, tak ada, tak ada makna, sebab dia jadi sampah, dia hanya kertas, tak ada, tak ada nilai apa-apa. Tapi kalau you simpan emas, itu kat mana-mana pun laku eh, sebab dia merentas zaman dan merentas tempat, merentas geografi, merentas budaya. Semua budaya saya rasa memandang emas ni sebagai satu yang berharga. Jadi elok kita simpan emas untuk simpanan jangka panjang. Janganlah besok, katalah besok nak pakai duit, hari ni kita beli emas, okay? Jangan beli emas hari ni, nak jual esok. Kita ini untuk sekurang-kurangnya 3 tahun. Okay, so itu sahaja. Kalau ada apa-apa soalan, okay, sekarang siapa, Kelvin akan ada lucky draw lagi kan, so silakan Kelvin, I sudah habis. Okay, terima kasih. Sorry, saya pindah. Okay. So terima kasih kepada Puan Saleha Kasiha untuk sharing tentang PG Gold Museum. Okay. So jadi basically tuan-tuan puan, PG Gold Museum ni dia banyak benda-benda gold bar ataupun dinar yang sangat rare dan juga banyak collection. Okay. Jadi untuk peminat yang memang suka simpan, okay, dulu kita simpan stamp. Okay, dulu saya pun simpan stamp. Jadi sekarang kita simpan emas. Okay. Just sebab emas lebih baik daripada stamp sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Ha. Sebab dia masih ada nilai betul-betul intrinsik dekat sana.
So tuan-tuan puan-puan, mula simpan emas. Okay, emas boleh, kalau memang collector boleh beli buat belian dekat PG Mall setiap bulan. Okay, tuan-tuan puan-puan, setiap bulan kita akan kita pop up any new design setiap bulan. Okay, so tuan-tuan puan-puan boleh view kita punya store dekat PG Co Museum every week. Okay, every week you can store apa view kita punya store dekat PG Co Museum dan tuan-tuan boleh dapati kita ada buat banyak-banyak design. Okay. Dan of course jangan lupa share, okay, share kepada kawan-kawan peminat collectors tu, share kepada mereka, bagi tahu mereka lah setiap bulan PG Co Museum ada design-design baru. Okay, so sekarang kita akan kembali kepada kita punya cabutan bertuah 20 gram, okay, 20 gram. So tuan-tuan, sila jangan pergi mana-mana. Sekarang saya akan draw sekali lagi. Second time untuk kita punya 20 gram winner. Okay. Saya masih belum jumpa lagi pemenang 20 gram ni. So sila ajak kawan-kawan join. Jangan pergi mana-mana. Okay. Jangan pergi mana-mana. Yes, 20 gram tuan-tuan. Tak silap tuan-tuan. Tak dengar silap. 20 gram. Okay, 20 gram. So setiap hari, setiap BWM kita akan draw 20 gram. So tuan-tuan, poster pun ada tulis. The more you watch, the more chance you win. Okay. Maksudnya tuan-tuan setiap hari join, ada satu hari tuan-tuan PG tuan-tuan naik, ha, memang bertuah lah tuan-tuan. Alright, so sekarang kita akan draw another name, PG code untuk session yang berikut, okay. So tuan-tuan, are you ready? Sila komen, are you ready? Okay, ready. Okay, yang lain jangan komen, okay, saya ada, okay. So sama, bila double naik, tuan-tuan puan-puan sila komen, saya ada. Nanti kami akan bagi satu link untuk tuan-tuan puan-puan masuk ke live kami pada pagi ini. Okay. So, mari kita lihat the next winner. Siapa nama yang bertuah untuk menang 20 gram? Okay, 3, 2, 1. Tanya kepada Suriati binti Muhammad Khairum. Puan Suriati binti Muhammad Khairum, sila komen. Ada tak? Sila komen. Ada tak pemenang kami pada pagi ni? Okay. Timer start 20 saat. Sila komen. Dadadang. Cepat. Komen ada tak 20 saat. Puan Suriati. PG code 84504. 84504. Masih tak nampak lagi. Suriati. Okay. Cepat. Masih tak ada ni. Masa pun dah tamat. Tuan-tuan puan-puan. Tak ada. Kesian. Malang ni pemenang nama Suriati tak ada. Rugi pula. Alright. Tak apa. Tuan-tuan, jangan pergi mana-mana sebab nanti lagi sekali saya akan draw. Okay. Saya akan draw sekali lagi. So, tuan-tuan, jangan pergi ke mana-mana. Alright. So, selepas ini saya akan buat sharing untuk kita punya promosi pada hari ini. Okay. Promosi pada hari ini. Dan sebelum tu saya akan mula slot machine dululah. Alright. Kasih dia jalan lama sikit sebab dalam ini ada banyak PG code, banyak orang, jadi kita akan kasih dia roll banyak lama sikit. Baik, so next. Okay, saya akan paparkan video untuk tolong puan-puan dulu, relax sikit untuk view kita punya SIP video untuk tahun lepas, iaitu Russia dengan Itali. Okay. So nanti kita akan kembali balik dengan kita punya promosi. Okay. So tuan-tuan, see you, enjoy. Thank you.
Begitulah kita punya video untuk SIP. Alright, so untuk yang ini adalah kita punya SIP trip ataupun satu package free trip untuk kita punya dealer-dealer yang mencapai target pada tahun 2019 and 2020. Okay, jadi siapa yang capai target kita akan bagi free melancong pergi ke luar negara. Okay, negara. So tuan-tuan puan-puan, sila siapa yang nak, okay, yang ni package bukan kepada semua orang tuan-tuan puan-puan, master dealer. Okay, so tuan-tuan puan-puan boleh, siapa yang capai target boleh dapat free ticket company bagi pergi ke melancong ke luar negara. Okay, so memang best kan tuan-tuan puan-puan, ha, join Papigo dapat insentif, dapat build empire, dapat passive income, dapat cashback. Siapa yang dapat lagi melancong memang best gila tuan-tuan puan. Okay, so tuan-tuan puan, Publico memang satu platform, PG Group satu platform yang bagus untuk tuan-tuan puan untuk build forever business income. Alright, okay, so lepas ini saya akan share kami punya apa promosi pada pagi ini. Ha, promosi pada pagi ini di mana tuan-tuan puan boleh grab menjadi dealer Publico ataupun customer, okay, dengan promosi-promosi hari ini. Alright, so sekejap ya, saya buat sharing. Okay, promosi. Are you ready, tuan-tuan puan? So tuan-tuan puan, viewers masih 260. Saya, Kelvin nak cabut 0.5 gram ni, kena cecah at least 300 orang, tuan-tuan puan. Sila share kuat-kuat, kau-kau. Okay, kasih apa viewers naik ni 300 saja, 300 orang. So tuan-tuan puan, kita akan draw 0.5 gram emas. Okay, ha, so ingat 20 gram masih belum ada winner, nanti kami akan draw last one more time. Okay, one more time for today punya 20 gram. So jangan pergi mana-mana lagi. Okay, ingat 260 orang ni, jangan pergi mana-mana. Okay, harap jangan kurang tapi boleh lebih. Okay, lebih boleh, kurang jangan. Alright. Okay, promosi hari ini. Are you ready? Promosi hari ini. Okay, ini dia promosi kami pada pagi ini. So, first one, ha, ini dia promosi untuk EPP 6. Okay, sekarang tak ada temporary, tak ada EPP 10. Jadi kita akan buka temporary EPP untuk EPP 6 kali untuk 10 gram bunga emas dan 1 dinar. Ha, yang ini kalau tuan-tuan promosi 6 kali bayaran ni untuk EPP apa untuk 1 dinar ni lebih kurang 1 bulan RM200 ah, less than RM200. Okey, dengan harga sekarang. So siapa yang nak mula simpan ni boleh apa ambil promosi inilah. Alright, ambil promosi EPP 6 ni. Ataupun siapa yang minat jongkong emas 10 gram boleh guna, boleh place order untuk EPP 6.
Okay. Sekejap ya, tengok soalan eh. Okay, tak ada. Alright. So next. Tadi speaker kami Puan Kasihab sudah terangkan PG Go Museum. Okay. So sekarang ini adalah summary untuk promosi IPT dengan government staff. So semua siap, siapa yang yang nak screenshot boleh screenshot cepat-cepat eh. Alright. So promosi untuk normal dealer dekat PG Go Museum Store ataupun PG Jewelry ataupun Aurora. Semua cuma boleh cuma perlu purchase RM2,500. Okay, RM2,500 dalam 3 store ni untuk entitled dapat status normal dealer ataupun kita panggil super shopper dekat PG Mall. Okay, lepas tu kena tambah wealth card RM200 lah. Alright, so syarat senang saja. Okay, purchase RM2,500 sahaja tuan puan. Ini adalah one of the lowest promosi untuk dealership untuk di PG Group. Okay, khas untuk IPT saja dan government staff. Siapa siapa yang belum jadi dealer, okay, belum jadi dealer untuk IPT ataupun government staff, anda boleh grab promosi ini sekarang, okay? Sekarang. Alright, sekarang bukan esok, lusa sekarang eh. Okay. So syarat dia bila place order wealth card, kena letak remark. Okay, ingat letak remark Facebook Live tarikh hari ini, lepas tu remark PG Mall upgrade ke normal dealer. Okay, lepas tu priority dealer juga kita ada promosi untuk anda. Okay, so siapa yang nak upgrade lagi tinggi status boleh grab promosi yang ini. Belian cuma tambah RM5,000, okay, RM5,000 sahaja tambah wealth card RM200 dan jangan lupa remark dekat bawah. Okay, remark tu letak dekat wealth card lah semasa nak place order wealth card. Okay, so soalannya untuk siapa yang sekarang sudah normal dealer ataupun sudah super shopper nak upgrade kepada priority dealer, boleh, okay, boleh juga. Okay, dia tak semestinya new customer kepada priority dealer. Anda adalah normal dealer nak upgrade kepada priority dealer, boleh juga grab promosi ini. Beli RM5,000 sahaja. Okay. Yang ni, tuan-tuan kena ingat eh, yang ni store dekat PG Mall, PG Mall sahaja eh, bukan public call. Okay, ini PG Mall sahaja. So siapa yang berminat, boleh text ataupun contact tuan-tuan introducer tuan-tuan, sekiranya ada. Okay, introducer maksudnya siapa yang invite tuan-tuan masuk dalam live kami pada pagi ni, boleh refer mereka bagi tahu nak berminat untuk grab promosi sikit. Okay, so lepas tu saya ada nampak satu soalan daripada seorang viewers ni. Swasta staff tak ada kah? Okay, ada. Jangan risau. Nanti kejap lagi saya akan share. Okay. Untuk siapa, untuk bukan apa kamu staff, tuan-tuan boleh grab promosi yang ini. Okay. Promosi untuk Jongkong dengan Dina. Alright. So, Jongkong ataupun Dina. Okay, saya mula dengan Dina. Dina belian dengan belian 8 dinar. Okay, 8 dinar boleh grab jadi normal dealer. Okay, 8 dinar ni boleh put full payment ke ataupun EPP 6. Lepas tu campur wealth card lah. Okay, so macam biasa remark kena letak. Alright, remark kena letak. Alright, so selain dinar, kalau tak lebih suka kepada Jongkong, boleh ambil Go Jongkong 3 program. Okay, total purchase 3 program dalam satu invoice. Lepas tu tambah wealth card dan pop, tuan-tuan boleh layak untuk jadi normal dealer. Okay. Okay. Lepas tu untuk priority dealer ada juga. Okay, syarat dia purchase 15 dinar. Okay, 15 dinar. Okay, lepas tu campur wealth card. Alright, RM200. So boleh full payment ataupun EPP 6. Alright. Lepas tu Jongkong pun boleh juga 50 gram dalam satu receipt. Okay. 50 gram ni saya letak gambar sajalah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak pecah-pecah boleh juga, tak ada masalah. As long total adalah 50 gram. Pecah-pecah maksudnya apa? 10 gram 5 keping ataupun 20 gram 20 gram 10 gram. Pecah-pecah tak ada masalah. Okay. Tuan-tuan memang kesabarannya very short. Okay, so saya tengok. Okay, kalau Gap, Publico boleh upgrade tak? Okay. Yes, kita juga ada promosi untuk Gap. Okay, jangan risau. I know what you need, what you want. So, Gavis, the best promo. Ini dia, kita punya promosi Gap. Okay, promosi Gap. So, promosi siapa yang berminat untuk simpan Gap, boleh juga promosi hari ini. Okay, hari ini
cepat-cepat grab. Belian normal dealer RM6,000 sahaja, RM6,000. Okay, lepas tu campur graf kan RM200 dan letak remark lah. Okay, Facebook Live hari ni dan letak apa gap upgrade ke normal dealer. Alright. Lepas tu priority dealer RM12,000 sahaja, automatic dapat PD. Okay, ada apa-apa soalan? Pasal promosi ni saya rasa senang saja. Ha, okay, promosi ni kita akan sampai 4 hari bulan 7. Okay, maksudnya hari Ahad. So hari ni tak ada, besok tolong Boban boleh grab promosi cepat-cepat. Okay, sebelum masuk Isnin, promosi lain. Okay. Any ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, kami akan proceed dengan cabutan bertuah. Okay, cabutan bertuah kita belum habis tuan-tuan puan-puan. 20 gram masih tak ada ni. Tak ada, belum 20 gram. Okay, mana 20 gram saya? Okay. Okay, tuan-tuan, cepat komen. 278 orang saja. Lagi. Cepat 300. Ha, sebelum kita punya Facebook Live end ni, cepat 300 sebelum kita mula cabut apa jongkong ni. Okey, 20 gram. Okey, 20 gram ini okey, tengok slot machine ni masih jalan ni. So, mana pemenang kami pada hari ni 20 gram ni? Jap ya. Okay, nampak eh? Okay, so ini adalah peluang terakhir untuk hari ini. So pemenang cepat-cepat harap ada dekat live pada pagi ini supaya tolong boleh claim hadiah tersebut, 20 gram. Okay, so are you ready? Last draw untuk 20 gram, last count. Okay, hari ini last draw. So tolong diberi masa saya 20 saat. Okay, 20 saat. So are you ready? Ready? Yes, ready. Wow, okay, good. 20 gram ni, saya pun harap saya dapat. Okay, so ready, semua dah ready. Okay, saya akan draw pemenang yang last name. Okay, last name for hari ni 20 gram. Okay, 20 gram. So harap ya, jangan komen dulu saya ada. Okay, cuma siapa yang nama dia naik baru komen saya ada. Okay, Okay, mari kita lihat. Pemenang nama yang naik adalah jatuh kepada 3, 2, 1. Okey, tanya kepada Norizan binti Abu Bakar. Norizan binti Abu Bakar, PG code dia 81761. 81761. Ada tak? Sila komen. Ha, sila komen ni. Ada tak? Okey, 20 saat. Norizan binti Abu Bakar. Ada tak? Masih tak ada. Masih tak ada. Cepat. 20 saat. Tak nampak lagi Norizan binti Abu Bakar. PG code. 81761. 81761. 20 saat pun dah tamat. Tuan dan puan-puan. Ini dia, Ma. Tak ada. Norizan binti Abu Bakar. Tak ada. Okey. Tapi tak apa. Okey, hari bukan. Mungkin hari ni tak ada rezeki. Okey. Jangan tak apa. Jangan risau. Nanti hari Isnin kita ada lagi untuk 20 gram. So, tolong puan. So, diingat-ingat. Jangan pergi mana-mana. Kena stay live sepanjang masa. Okey, sepanjang masa. So, 20 gram ni siapa tak nak? Ha. Okay, tapi jangan risau, jangan pergi mana-mana lagi sebab kami ada draw untuk cabutan hari ini punya. Yang C-Wallet dengan 0.5 gram, okay. 300 orang masih tak ada 300 orang. Okay, jadi tak apa. Sekejap ya. Kejap ya. Saya
nak share kita punya cabutan bertuah pada hari ini. Sila share dulu, tolong buat. Sila share dulu. So, sebelum kita masuk ke cabutan bertuah yang si wallet hari ini. Okay. Cepat-cepat, 300 orang, 300 orang. Mana 300 orang ni, tolong puan. Sila share, cepat-cepat. Okay, jap ya. So harap tuan-tuan, hari ni kita boleh draw 0.5 gram. Cepat, cepat. Ada tak? Okay. Okay, ini kita punya cabutan bertuah pada pagi ini. Tadang. Boleh nampak? Baik. Alright. So, ini dia. Kita ada 6 buah hadiah. Ha, tadi ada sikit lagi ni. Sikit lagi boleh cecah 300 ni. Okay, jangan pergi mana-mana tuan-tuan. Jangan bagi Facebook Live apa viewer drop. Cepat-cepat. Jemput siapa yang belum belum sudah keluarnya cepat masuk. Okay, sekarang kita akan mula draw untuk sesi yang seterusnya untuk kita punya live punya lucky draw. Okay, hadiah-hadiah adalah perumpama RM10 si wallet. Kita ada 3 orang pemenang. Ha, yang ini tuan-tuan ingat kena daftar. Okay, kena daftar yang ini. Okay, yang ini kena daftar ya tuan-tuan. Ha, kalau tak daftar, nama memang tak nak masuk dalam slot machine ni. Macam mana daftar, kena tik, kena tekan link dekat bawah tu. Ha, untuk siapa yang apa belum daftar masuk, lepas tu terus view live, terlupa nak daftar, cepat daftar. Okay, 1 minit untuk anda daftar, cepat-cepat. Okay, baik. So, kita ada hadiah RM10, 3 orang pemenang. RM30 si wallet, seorang pemenang. Dan RM50 seorang pemenang. Dan grand prize 0.5 gram. Okay. So, memandangkan hari ni memang best. Memang semua excited. Kita draw lah eh. Kita draw. Okay. Kita draw 0.5 gram emas. Alright. So, tuan-tuan puan-puan, are you ready? Kita akan draw 0.5. Okay, yang ini. Yang ini tuan-tuan puan-puan kena komen. Bila nama naik, tuan-tuan puan-puan kena komen. Okay, komen saya ada. Lepas tu screenshot dan WhatsApp saya untuk claim hadiah. Okay, claim hadiah. Yang ni kena screenshot dan WhatsApp saya untuk claim hadiah. Dan nombor kami semua saya ada dekat sini. Nombor-nombor. Okay. Ha, boleh contact saya ataupun Kak Seha untuk dapatkan bantuan selepas live. Alright. Ha, nampak viewer dah naik. 300 cepat lagi. 290. 10 orang saja. Okay, 10 orang. Kasih masuk. 10 orang. Siapa belum masuk, sila masuk. Ha. Ready? Semua ready? Okay. So, saya akan draw. Okay, saya akan draw. Sebelum tu saya refresh dulu. Last try. Okay, last punya draw. Last refresh dan kita akan mula kita punya cabutan sekarang. Okay. So, yang ni sama. Nama naik. Sila komen saya ada. Komen saya ada, lepas itu screenshot dan WhatsApp saya untuk claim hadiah selepas live. Alright. Simple saja tuan-tuan puan. Views live kita boleh dapat promosi, boleh dapat ilmu, boleh dapat lucky draw, boleh dapat gold bar 20 gram. Tuan-tuan puan, jangan pergi mana-mana. Okay. Alright. Ha, dah 300. Baik, kita akan mula draw sekarang. Okay. First winner. Kami pada pagi ni untuk SeaWallet 10 gram. Ha, 10 gram. Okay, 10 gram. Mari kita lihat siapa pemenang yang bertuah untuk first pemenang 10 gram. 10 gram pula. RM10 SeaWallet. RM10 SeaWallet. Okay, RM10 SeaWallet. So, 3, 2, 1. Pemenang pertama. Kazaimi bin Halim. Kazaimi bin Halim. Tahniah. Kazaimi bin Halim. Anda menang RM10 SeaWallet. RM10 SeaWallet. Sila komen. Ada tak? Kazaimi. Kazaimi. Kazaimi Halim. Okey, tanya. Ha, ini ada pula. Nasib baik kita ada pemenang untuk RM10 SeaWallet. Tanya, sila. Sila komen, sila screenshot lepas tu WhatsApp saya. Yes, tanya Encik Kazaimi Halim.
Ada, nampak. Alright. Ini dia. Jangan pergi mana-mana, tuan-tuan dan puan. Okay, pemenang yang seterusnya, RM10 si wallet, tuan-tuan dan puan. RM10 si wallet, okay? Cepat. Okay, so kita akan tengok siapa pemenang kedua, RM10 si wallet. Jangan risau. Kita hari ni kita akan draw 0.5 gram. Yes, 0.5 gram kita akan draw hari ni. Tadi 20 gram belum ada pemenang tapi hari ni ada 0.5 gram. Harap ada pemenang juga. So, tuan-tuan, sila komen dan screenshot nanti. So, jangan pergi mana-mana. Okay, jangan pergi mana-mana. RM10 si wallet kedua jatuh kepada Hafiz Suhaimi. Tanya Hafiz Suhaimi menang RM10 si wallet. Tanya Hafiz Suhaimi. Ada tak? Sila komen. Saya ada. Ada tak? Hafiz Suhaimi ada tak? Kalau tak ada tak apa. Nanti screenshot dan WhatsApp saya. Alright. Tanya Encik Hafiz Suhaimi. Tanya. Okay, so jangan lupa komen screenshot kepada saya. Ada tak? Tak ada. Masih tak nampak. Okay, tak apa. Nanti beliau mesti ada juga. Okay, so kita akan proceed dengan RM10 yang seterusnya. Kita kena juga cepat. So tuan-tuan ada masa untuk cepat-cepat grab promosi, cepat-cepat lock, cepat-cepat grab customer ni. Okay. RM10 si wallet. Okay, si wallet yang berikut jatuh kepada tanya Sada binti Hussein. Sada binti Hussein, pemenang yang berikut RM10 si wallet. Sila komen, saya ada. Lepas tu screenshot dan WhatsApp saya. Okay, ada tak? Sada binti Hussein, ada tu, yes. Nasib baik Puan Sada ada. Okay, tanya. Nanti screenshot dan WhatsApp saya Puan. Alright. Hadiah berikut. Pemenang RM30 si wallet jatuh kepada Deneng Muhammad Haris Abdul Halim. Tanya kepada Muhammad Haris Abdul Halim, anda menang RM30 si wallet. Tadi ada orang tanya, si wallet ini untuk apa? Ini untuk shopping dekat PG Mall. Tanya Encik Muhammad Haris. Encik Muhammad Haris, sila komen, saya ada. Lepas tu screenshot. Okay. Dah. Okay, kita akan proceed kepada first prize RM50 si wallet. Okay, ada pun. Encik Haris. Mesti ada Amir. Alright. Okay, tanya. Sekarang kita akan bergerak ke hadiah first prize RM50 si wallet. Okay. Yang ni siapa dapat memang best jugalah. Okay. Best. Dari, second best from 0.5 gram ni. RM50 si wallet boleh beli banyak barang. Mandangkan sekarang PG Mall pun banyak promosi dekat sana. Banyak discount, tambah lagi free si wallet. So, semua cuma kena top off sikit duit saja. Okay. Okay. First pemenang RM50 si wallet. Mari kita lihat. Lihat jatuh kepada siapa? Tadang! Noraini binti Rahman. Tanya Puan Noraini binti Rahman. Sila komen. Saya ada. Sila komen, saya ada. Noraini binti Rahman. Ada tak?
Noraini binti Rahman, sila komen. Saya ada. Yang kat Noraini kan? Okey. Ada juga. Yes. Tahniah, tahniah, tahniah. So, jangan lupa screenshot dan WhatsApp saya. Okey. Okey. Redeem. Next. Price yang last kali 0.5 gram. Okey. Mari. Best juga hari ni dapat 0.5 gram. Okey. So, hari ni siapa yang dapat boleh claim hadiah nanti. Okey, dekat brush. Alright. Okey. Siapa? Siapa nak? Siapa nak 0.5 gram goba ni? Saya nak. Yes, saya pun nak. Okey. So, are you ready? 0.5 gram pada pagi ini. First prize, grand prize akan jatuh kepada siapa? Free. Lama. Okey, ada orang feedback. Lama sikit draw. Okey. Lama sikit. Okey, saya lama sikit lah. Kasih roll lama sikit lah. Okey. Alright, kalau lama sikit. Tak tahu bila kita punya live akan end. Okey. So, 0.5 gram. Last prize for hari ini, Facebook Live. Akan jatuh kepada 3, 2, 1. Tanya kepada Hana Liza Abdullah. Hana Liza Abdullah, sila komen. Saya ada dan screenshot dan WhatsApp saya. Alright, tanya 0.5 gram. Pemenang bertuah 0.5 gram pada pagi ini. Puan Hana Liza Abdullah. Ada tak? Ada tak? Sila komen, saya ada. Lepas tu nanti screenshot dan WhatsApp saya eh. Saya bagi masa sikit untuk screenshot tu nombor 1. Okay. So untuk apa, untuk promosi nanti. Okay. Okay, so ini saya redeem dulu ya. Ingat, okay, puan kena screenshot dan WhatsApp saya, Puan Hanila Liza, dan juga pemenang-pemenang tadi. Okay. So itu saja untuk kita punya cabutan bertuah pada pagi ini. Dan siapa yang perlukan bertuah, apa pertolongan, bantuan untuk log harga. Okay, log harga, lepas tu nak upgrade dari dealer, boleh comment, upgrade, contact introducer masing-masing, ataupun kalau tak ada boleh contact saya ataupun Kak Seha untuk dapatkan bantuan. Okay, kita, kami sedia untuk membantu. Kita memang suka bantu asalkan tu perempuan simply simpan emas. Okay. Alright. Sekejap ya. Saya ada last kali satu benda ni. Tapi. Okay. Sebelum kita bersurai, saya akan buat satu video lah. So itu saja untuk apa Facebook Live pada pagi ni. Dan kita akan jumpa lagi dekat Facebook Live yang seterusnya. Mungkin pada hari Isnin. Okay. So itu sharing saja, itu sharing daripada kami pada pagi. Sekian, terima kasih. Thanks, Kelvin.
Thank you.